Perkembangan gempa Ranau Sabah, pasukan mencari dan menyelamat SAR menemui 5 mayat di Gunung Kinabalu. Ini dinyatakan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Sri Masudi Manjun. Tiga daripada mayat dikeluarkan dan diterbangkan ke Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu oleh helikopter. Keadaan dua mayat menyukarkan untuk membuat pengecaman identiti kerana sebahagian daripadanya hanya cebisan tubuh. Sementara itu, 8 mayat termasuk seorang malim gunung warga tempatan dituntut waris masing-masing kira-kira pukul 6.20 petang. Yang lain adalah 7 mayat warga Singapura.